Ekskavasi tahap kedua terhadap Candi Blau di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus berlanjut. BPCB kini fokus melakukan penggalian di sisi utara dan sisi barat. Di sisi barat candi yang dulunya terdapat teras makam Mbah Blau kini sudah mulai dibongkar oleh petugas. Tepat di bagian barat dari teras ini, petugas berhasil menemukan pola struktur candi yang bentuknya sama dengan bentuk struktur di sisi selatan dan sisi timur, yaitu berbentuk huruf T. Namun demikian, penggalian di sisi ini masih terus berlanjut karena sebagian strukturnya masih tertimbun tanah. Sementara terhadap nasib bangunan makam yang tepat berada di atas candi, BPCB akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan warga Desa Sukosari. Jika warga mengizinkan, makam ini akan dibongkar, kemudian jika ada jasadnya akan dipindahkan ke lokasi lain. Namun, sambil menunggu keputusan warga, area sekeliling bangunan makam ini sudah mulai terbuka. Dari hasil penggalian ini dapat dilihat dengan jelas bahwa di bawah bangunan makam yang turun-temurun diyakini warga sebagai makam Mbah Blau ternyata memang terdapat struktur bangunan candi. Meski demikian, BPCB tak mau gegabah dan tetap menyerahkan keputusan terkait nasib bangunan makam ini kepada pemerintah dan warga Desa Sukosari. Pertama, tahap kedua ekskavasi situs Mbah Blau yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Jombang kerjasama dengan BPCB Jawa Timur. Memang fokus kita pada tahap kedua adalah menampakkan struktur sisi barat dan sisi utara. Kalau tahap satu kemarin sudah sisi timur dan selatan. Nah, yang menarik adalah temuan di sisi barat terutama. Menampakkan pola struktur yang sama dengan sisi timurnya, yaitu ada bukaan keluar yang menonjol dan membentuk seperti simpangan, membentuk huruf seperti huruf T. Nah, ini yang menarik, sehingga asumsi kita yang di utara pun kemungkinan akan sama dengan struktur yang berada di sisi selatan, jadi selain mirror atau simetris. Dalam penggalian di sisi tengah, petugas berhasil menemukan ruang inti dari bangunan candi, yaitu sebuah lubang sumuran yang berbentuk persegi. Bahkan di dalam lubang sumuran ini, petugas berhasil menemukan sebuah batu dengan lubang di sisi tengahnya. Berdasarkan keterangan ahli, batu dengan lubang yang ada di dalam sumuran candi ini adalah tempat meletakkan peripih atau benda berharga yang dulu ditanamkan di dalamnya. Benda berharga tersebut biasanya adalah emas, berlian, atau biji-bijian. Namun setelah diperiksa lebih dalam, peripih yang dimaksud ternyata sudah tidak bisa kita temukan. Peripih atau benda berharga yang dulu ditanam oleh pembuat candi diduga telah raib akibat penjarahan yang pernah terjadi di masa lalu. Indikasi adanya aktivitas penjarahan atau pencurian benda berharga dari dalam candi ini tampak jelas dari adanya dua lubang gangsir yang ditemukan petugas di dinding sumuran. Diduga, dulu pelaku pencurian masuk ke dalam lubang sumuran dengan cara melubangi dinding candi dari luar hingga sampai ke ruang sumuran yang ada di titik tengah candi. Namun pada masa kapan aktivitas pencurian atau penjarahan itu terjadi, petugas masih belum bisa memastikannya. Sisi tengah dari struktur dan kita menemukan ada pola sumuran, pola struktur sumuran yang berdimensi 1,5 meter atau 1,5 meter kali 1,5 meter.
dan kita lakukan pendalaman hingga kedalaman 3 meter, menemukan ada batu andesit yang berbentuk lonjong, namun di bagian tengahnya ini terdapat lubang berukuran 22 x 22 cm. Nah, ini lubang ini ternyata setelah kita komunikasikan dengan beberapa peneliti klasik, yaitu Pak Ismail Lubi, kemungkinan merupakan batu untuk menempatkan peripih. Peripih yaitu umumnya adalah bekal, sesuatu yang diberikan ke dalam sebuah struktur candi untuk menarik daya magis atau daya kesakralan. Nah, mungkin nanti teman-teman di khususnya yang beragama Hindu biasanya lebih paham terkait ini, tapi dari sisi arkeologis bahwa peripih ini selalu ditempatkan dalam sebuah bangunan candi. Namun posisinya memang sebagian umum adalah berada di bagian tengah-tengah dari struktur ini, yang kita sebut sebagai istilahnya adalah sumuran. Sumuran bukan diartikan sebagai sumur air yang airnya diambil begitu, tetapi dia hanya membentuk seperti sumur. Jadi dalam bangun itu di dalam, struktur batanya itu memang disusun sampai dalam sekali dan tidak ada pakem ukurannya. Kebetulan yang kita temukan di Blau ini sudah 3 meter tapi juga belum lapisan akhir dari bata. Nah, batu yang kotak 22 x 22 cm lubangnya ini kita duga sebagai batu untuk menempatkan peripihnya. Jadi yang peripihnya sendiri itu sudah tidak kita temukan. Artinya menempatkan sesuatu yang berharga di candi, katakanlah itu emas ataupun logam yang lain, ini sudah tidak kita temukan. Jadi saat kita penggalian hingga hari kelima kemarin pun, kita sudah menemukan kondisi batu ini hanya terdapat lubang kosong yang berukuran 22 x 22 itu. Artinya sudah hilang dicuri atau seperti apa itu? Nah, kemungkinan besar adalah dicuri oleh orang, tapi waktunya mungkin sangat lama. Nah, indikasi dicurinya dari mana? Kita lihat bahwa di dinding sisi timur dan dinding sumuran sisi barat ini sudah rusak. Jadi ada semacam lubang yang cukup besar, mungkin sekitar ukuran 60 x 70 cm. Yang itu berada di sisi timur dan sisi barat dari dinding sumuran itu. Dan kondisi tanah galian ketika kita melakukan ekskavasi posisi sumuran ini, kondisi tanahnya itu sudah campur aduk antara growol atau fragmen bata maupun lempung pasir dan juga ada beberapa fragmen genteng. Nah, artinya ketika kondisi asli harusnya sumuran ini hanya isinya tanah, nanti ada di kedalaman tertentu akan dipasangkan bata sebagai penutup begitu. Jadi nanti posisinya mungkin hampir seperti lantai begitu. Tapi di bawahnya itu baru terdapat batu itu. Nah, kondisi yang kita lakukan kemarin, semua lapisan ini sudah tercampur aduk sampai melebihi dari level temuan batu penempatkan peripih tadi itu.